Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, jumpa kembali di channel saya, Miss Karna Bagas. Kali ini saya ingin membuat video sedikit berbeda dari biasanya, karena saya dapat tahu dari kawan-kawan beliau adalah sosok yang sangat dermawan serta murah rezeki. Beliau berada di daerah desa terpencil. Kata orang-orang di sekelilingnya, beliau adalah sosok orang yang sangat dermawan, mau berbagi. Beliau juga telah mengadakan beberapa perjalanan di belahan dunia. Kita intip dulu ya, di sebelah kiri rumahnya kita ada melihat kolam ikan koi. Halaman yang tertata rapi. Siapa saja yang berkunjung ke rumahnya pasti terkesan betah, bertahan untuk duduk santai-santai berlama-lama. Mari kita intip lebih dekat lagi ke dalam rumahnya dengan masuk dari pintu depan. Nah, ini dia di dalam rumahnya. Rumah yang sangat mewah, seperti rumah para sultan. Tampak dari luar tidak begitu mewah, tetapi di dalamnya, wow, semua barang dia belanja dari luar negeri, import semua, sangat mewah. Nanti akan kita jumpai langsung pemilik rumah ini ya, tapi mohon di subscribe dulu, like serta di komen. Ibu-ibu sedang santai duduk manis. Messing with my head again, you had your heart set on me, but this feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are when you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, kita dalam rangka undangan silaturahmi ke rumah om kita yang mengundang kita siang ini. Dan semoga Om Tono kita sehat selalu. Semoga Bang Herianto kita pun Nah, ini dia Om yang punya rumah mewah. Lagi memotong kue. Kue tanda tali persahabatan. Om yang sukses di luar negeri. Semoga sukses selalu buat Om. Untuk foto kami dengan kakak. Setiap tahun kita adakan anniversary. Setiap tanggal bulan. Kata. Demikian tali persahabatan telah pun diikrar bersama-sama. Buat kali ini, sampai ketemu lagi. Dadah.